Ha! Karena menyangka kedua Senopati Malapati adalah orang yang lemah, maka Gendrawani langsung mengutus Jagal Alugoro untuk turun ke Medan Laga dan segera menghabisinya. Akan tetapi tidak akan semudah itu, karena mereka adalah orang-orang terbaiknya Prabu Angling Dharma, dan lihatlah sendiri kesaktian para Senopati Malapati tersebut berikut ini. Kurang aja. Gendrawani, kamu pikir Malapati kosong? Huh? Lalu kamu ajak kamu menyerang? Kurang ajar kamu Senopati. Alugoro, habisi dia. Oh.
Alolgoro. Minggir. Siap. Panah. Awas kamu Rikma Seta. Kalian harus dihabiskan. Jantung? Ah, ya, aku. Demi untuk menghormatimu, telah datang Prabu Angling Dharma. Kamu datang kemari untuk mencariku Ratu Gendrawani? Kepung! Tapi menurut Bopo, Prabu Angling Dharma tidak ada. Itu menurut Bopomu, Gendrawani. Apa masih mau diteruskan? Ah, ayo, kalau mau diteruskan, teruskan saja. Ayo serang aku, Gendrawani. Tidak, tidak. Ayo, kita tinggalkan tempat ini. Cepat! Gusti Prabu. Gusti Prabu. Gusti Prabu. Terima kasih, terima kasih, Jantur. Sama-sama, Gusti. Itu sudah tugas saya. Pendekar Sudawira datang! Maaf, Gusti Prabu. Maafkan kami kalau kami datang terlambat. Tidak apa. Jangan khawatir. Masih ada tugas untuk kalian. Terutama untuk Suliwa. Oh, tugas apa, Gusti? Sembuhkan Tumenggung Prabaskara dan Tumenggung Katiwanda dari sakitnya. Baik, Gusti Prabu. Kalau begitu, Gusti, saya mohon pamit. Bapak keterlaluan! Apakah karena kamu kalah lagi, Gendrawani? Iya, tapi aneh. Aneh? Apanya yang aneh? Aneh, kalau sampai Bopo tidak bisa mengetahui bahwa Nyi Jantur, Prabu Angling Dharma, Patih Batik Madrim bisa tiba-tiba muncul tanpa bisa diketahui oleh mata batin Bopo. Pengamatan awal dari si Soca Cendawa dengan menggunakan kekuatan sakti kembang setamannya sebenarnya tidaklah salah. Malwapati memang benar-benar kosong, akan tetapi hanyalah sementara saja. Dan kegagalan penyerangan sebenarnya hanyalah karena kesalahan si Gendrawani yang dianggap boponya kurang jeli dan kurang cermat dalam memanfaatkan kesempatan yang ada. Kurang jeli memanfaatkan kesempatan? Ya, seharusnya kamu tidak bernafsu melibatkan diri dalam perkelahian. Kenapa tidak kamu kejar saja targetmu? Menawan atau menyandra Dewi Sekarwangi? Untuk apa, Bopo? Dulu sudah pernah menyandra Dewi Sekarwangi, tapi mereka berhasil merebut kembali. Itu dulu. Tapi sekarang, Dewi Sekarwangi, itulah kunci kemenangan. Tapi biasa, kamu selalu kurang mendengar apa yang Bopo katakan. Ya, kalau memang saya salah, saya minta maaf, Bopo.
Tapi mulai hari ini saya tidak akan minta nasihat Bopo lagi. Dan mulai sekarang saya tidak akan pernah lagi melawan Malwapati untuk Bopo. Bukan begitu maksud Bopo, Gendrawani. Lalu apa? Mulai sekarang, Bopo sendiri yang akan memimpin perang. Ya, silahkan kalau memang itu yang Bopo inginkan. Ya, kamu akan tetap jadi ratu. Tapi ratu yang tidak harus berperang. Ampun yang mulia, ampuni hamba yang mulia. Percuma kamu jadi pandeka. Ampun. Kalau hanya menghadapi Angling Dharma saja kamu tidak mampu. Huh? Hamba memang bersalah yang mulia. Ampuni ya, hamba yang mulia. Kamu tahu hanya minta ampun. Huh? Tapi kamu tidak bisa mengalahkan Angling Dharma. Hentikan! Kamu memang licik, Singa Maruta. Yang mulia Rahwana Raja sesembahan kami. Seharusnya kamu pakai kelicikanmu itu untuk menghancurkan Angling Dharma. Tapi kamu malah bersembunyi di tempat rahasia ketika Angling Dharma datang. Dan kamu korbankan bawahanmu. Kamu kira aku tidak tahu? Iya, tapi yang mulia, maksud hamba dan Lehi Tuhan. Ada satu lagi kesalahanmu. Ya, apa itu yang mulia? Bahadur! Iya yang mulia, maafkan saya yang mulia. Jelaskan, apa kesalahan Singa Maruta Raja Samuka? Salahnya karena dia mengeluarkan monster Prabaskara dan monster Katiwanda sebelum waktunya yang mulia. Kamu dengar itu, Singa Maruta? Iya yang mulia. Saya mengerti yang mulia. Mohon ampunkan saya yang mulia. Terlambat. Mulai sekarang aku sudah tidak akan membantumu lagi. Berjuanglah sendiri untuk mempertahankan pusar angin dari serangan musuhmu. Dan berjuanglah sendiri untuk mendapatkan predikat kebesaran namamu. Selamat tinggal. Tapi yang mulia. Yang mulia. Jangan pergi, Yang Mulia. Mohon maafkan saya, Yang Mulia. Maafkan saya, Yang Mulia. Pergi kalian semua! Ayo, cepat pergi, eh. Tuan Bahadur. Iya, Yang Mulia. Kenapa saya menjadi segegabah itu? Mengeluarkan kedua monster itu, Tuan. Karena Tuan... saya licik! Ya, itu yang dikatakan Yang Mulia Rahwana Raja. Maksud Tuan? Saya sudah mengingatkan Yang Mulia. Tapi kita terdesak, Tuan Bahadur. Prabu Angling Dharma dan Batik Madrim yang datang ke sini. Tapi apapun yang terjadi, kedua monster itu tidak boleh dikeluarkan. Itu pesan Yang Mulia Rahwana Raja. Ya, tapi sekarang di mana kedua monster itu? Maaf, Adi Prabu. Kedua tumenggung itu sudah kembali ke Malwapati, Adi Prabu. Kalau begitu, kalian tidak bisa mengatasinya. Sabar, Adi Prabu. Karena sihirnya jantur kami jadi kalut. Dan kami baru bebas setelah Yang Mulia Rahwana Raja membebaskan kami, Yang Mulia. Kalau begitu, bagaimana dengan tumenggung Prabaskara dan Katiwanda? Biar saya lihat dengan cermin sihir saya, Yang Mulia. Lokarita, Sudawirat. Yang Mulia, lihat Yang Mulia. Ya, mereka memang sudah tidak menjadi monster lagi dan kembali ke Malwapati. Tapi mereka sakit. Yang Mulia, tunggu. Yang Mulia, lihat siapa yang datang. Bagaimana, Dewa? Ada perkembangan? Mereka terluka parah, Gusti.
Hanya akar tali jiwa dan daun sanggep gesang yang bisa digunakan untuk menyembuhkan mereka. Apakah kamu menyimpan akar dan dedaunan yang kita perlukan itu? Oh, maaf, tidak Gusti. Tapi saya akan coba untuk mencarinya Gusti. Di mana Liwa? Akar dan dedaunan obat yang barusan disebutkan Suliwa itu hanya ada di Gunung Kencana dan berada di kawasan perguruan Gunung Kencana yang kini dipimpin oleh Pria Mitra dan Padma. Keberadaan akar tali jiwa dan daun sagep gesang sendiri mungkin diketahui oleh si pemilik ajian Rawa Rontek Pria Mitra, dan Suliwa akan segera ke sana untuk mendapatkannya demi kesembuhan dua tumenggung Malwapati yang terluka. Jiwa dan daun sanggup gesang merupakan obat satu-satunya. Saya yakin, Gusti Prabu pasti mengizinkan kamu pergi untuk mencarinya, Suliwa. Gusti Patih, kami akan ikut mencari kalau Gusti mengizinkan. Benar, Gusti. Kami siap berangkat. Maaf, Gusti. Bagaimana kalau saya yang menemani Paman Suliwa, Gusti? Paman, berbaringlah. Saat ini, Malwapati masih memerlukan kita semua dari serangan Rahwana Raja. Kalian berdua, Jaga Satria dan Suliwa, boleh pergi. Restu Dinda Prabu menyertai kalian. Baik, Gusti. Tidak. Kalian tidak akan pernah sampai ke Gunung Kencana. Dan tali jiwa, sanggup gesang tidak akan pernah kalian temukan. Jadi apa yang harus kita lakukan, Adi Prabu? Kita halangi perjalanan mereka. Kita obrak-abrik Gunung Kencana. Betul, Yang Mulia. Tapi kita tidak bisa minta bantuan Yang Mulia Rahwana Raja. Kita harus berusaha sendiri. Saya punya ajian yang diberikan Rahwana Raja kepada saya. Dengan ajian yang ada, saya akan cegat perjalanan Suliwa dan Jagat Satria. Dengan ajian yang ada, kita akan obrak-abrik Gunung Kencana. Ayo, kita harus bergerak cepat. Ayo cepat! Maju! Hanusara! Guru. Masih ingat denganku, Hanusara? Ibu Reksa. Guru. Kamu biarkan anak buahmu mengancamku, Hanusara? Bersikaplah sopan. Beliau adalah guruku. Mundur. Terimalah hormat saya, guru. Dan terimalah hormat orang-orang saya. Bagus. Jadi kamu sekarang sudah menjadi orang besar, Hanusara. Kamu punya banyak pengikut. Iya, guru. Lalu bagaimana dengan saudara kandungmu, Hanubawa dan Hanucara? Akan kamu biarkan mereka terus menunggu? Saya tidak mungkin kembali pada mereka lagi, guru. Kenapa? Karena saya sudah menemukan dunia saya sendiri, guru. Tapi untuk mengalahkan Malwapati, kamu harus kembali bersatu dengan mereka. Mereka masih tetap mengharapkanmu. Lihatlah! Itu. Di sana kita mendarat. Beritahu yang lain. Baik, kakak. Pasukan! Siap! Semua! Kalian tunggu di sini. Baik, kakak. Kelihatannya mereka sudah siap untuk berperang, guru. Aku tidak ingin kalian berperang. Apapun kesalahannya, dia adalah adik kandungmu. Ya, guru. Hanusara akan tetap menjadi adikku dan bagian dari Gunung Kelud. Asal dia mau menyerah dan menyerahkan harta karun miliknya. Hanubawa, bersih.
bersikaplah adil. Biar aku sendiri yang bicara padanya, Guru. Anubawa, jaga emosimu. Hanusara, dengar. Aku bersedia menerimamu kembali beserta orang-orangmu. Kalau kamu mau menyerah dan menyerahkan harta karunmu padaku. Kalau tidak, kamu dan orang-orang... Begini saja. Kutantang Kakang untuk adu tanding. Siapa yang roboh pada hantaman pertama, dialah yang kalah. Dan kalau Kakang yang roboh dan kalah, tinggalkan tempat ini dan kembali ke Gunung Kelut dengan damai. Baik. Aku terima tantanganmu. Tunggu. Kalian boleh adu tanding, tapi dengan satu syarat. Kalian tidak boleh memakai ajian yang kalian miliki. Baik, Guru. Kalian hanya boleh adu kemahiran. Selain itu, dianggap melanggar peraturan. Baik, Guru. Kalian mundur. Adi Hanusara, kamu sudah kalah. Apa? Tikus mau makan kucing. Benar-benar konyol kau, Hanusara. Benar. Yang mulia Hanusara, belum kalah. Kurang ajar kalian. Tidak, dia harus aku selamatkan. Sabar, Kakak. Sabar. Kelihatannya guru berpihak kepada Hanusara. Iya. Kamu benar. Ayo kita kembali.